Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Okay, hari ini kita bersama dengan student practical daripada Tiram Travel Langkawi, yang mana turut serta dalam perbentangan ataupun perbincangan penerangan mengenai hotel-hotel yang terdapat di Mekah, yang mana pakej yang ditawarkan oleh Tiram Travel Tanah Berhad, yang mana kita akan lampirkan, kita akan tunjukkan hotel-hotel yang ada di Mekah dan yang kita gunakanlah untuk jemaah-jemaah yang mengerjakan umrah. Okey, jadi student kita boleh perkenalkan nama. Okey, hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Fatini binti Cik Razi. Saya berumur 21 tahun. Maaf, tersasul. Okey, saya adalah saya berasal dari Langkawi dan sekarang pun saya menetap di Langkawi. Saya juga praktikal di Langkawi lah, Tiram Travel Langkawi. Okey. Dapat tak dengar? Kenapa dia bunyi? Okey. Okey. Terima kasih kerana join kita punya live untuk pada petang ni. Tahun ke satu dah. Okey, hari ini kita bincangkan sedikit mengenai hotel-hotel yang Tiram Travel gunakan di Mekah, Al-Mukarramah. Jadi okey, ini antara lokasi di hotel yang mana di Mekah kita pihak Tiram Travel menggunakan beberapa hotel. Beberapa hotel untuk jemaah lah. Jadi selalunya Tiram Travel menawarkan package hotel Atafwa. Atafwa 50 meter daripada Masjidil Haram, itu antara package yang Tiram Travel selalu guna untuk jemaah lah, untuk apa, jemaah-jemaah yang ingin duduk hotel dengan jarak yang dekat untuk mengerjakan umrah lah, pada semua jemaah kita lah. Jadi kebanyakan dia jemaah umrah kita ni Tiram Travel banyak menggunakan hotel Al-Safwa ni lah. Al-Safwa ni hanya 50 meter daripada masjid. Okey. Okey, mengikut lokasi di Hotel Mekah ni, di hotel ni. Hotel ni dia berada di okey, ni. Kalau boleh tengok kita punya hotel. Ni yang saya bulatkan ni. Okey, ni antara hotel Safwa lah, yang paling dekat. Safwa Orchid, Safwa Hotel Daiman Dufan. Dia dalam satu bangunan ni ada beberapa hotel lain lah. Okey, untuk makluman semua, dalam satu bangunan ni kita ada, kalau tak silap ada 4 ke 5 hotel dalam tu. Okey. Dan selain daripada tu, hotel yang kita gunakan juga Almasa, Moving Peak, Korek ataupun di Meridian. Okey, di Meridian di sini. Jadi ini antara hotel-hotel yang selalu kita guna jika jemaah umrah lah, duduk di Mekah selalunya Safwa lah. Okey. Ni antara lokasi-lokasi hotel kita. Memang kat sini banyak, banyak hotel-hotel, tapi untuk Tiram belum lagi guna. Kita tunjukkan sahaja semua antara hotel-hotel ni lah. Tapi rasanya Tiram pernah ambil antara semua hotel-hotel ni lah, pernah guna. Sebab kita untuk makluman, jika berlaku apa-apa masalah, kita akan upgrade lagi hotel. Contoh macam hotel kita penuh, kita akan upgrade
hotel yang lebih inilah bintang dia sebab Safuan ni 5 bintang kita tahu. Jadi kita akan upgrade ke 6 bintang. Ha, macam itulah. Macam selalunya kalau jemaah kita dia bayar untuk pakej Safua, tiba-tiba hotel Safua penuh, kita akan upgrade dia ke hotel Korek. Itu antara jemaah kita lah. Ada salah seorang jemaah kita yang baru ni dia pi umrah, dia nak duduk dekat hotel Safua lah, tiba-tiba dia dapat hotel Korek. Jadi dia WhatsApp kita, dia macam dia kata macam tak adil lah sebab dia minta hotel support tapi dapat korek. Tapi selepas dia duduk di hotel korek tu, dia bagi feedback dekat ofis, dia kata sangat puas hati lah sebab korek kita ni 6 bintang, makanan terbaik, buffet 3 kali sehari. Cuma jarak dia tu 40 meter ke 70 meter macam tu kot. Tapi puas hati lah dia kata sebab hotel dia besar. Itu antara feedback-feedback jemaah lah daripada ni. Okay. Okay, seterusnya Hotel Safa ni antara salah satu hotel Safa kita. Boleh tengok tu bangunan-bangunan dia. Ini bangunan-bangunan dia ni. Jadi di sini lah terletak ni lobby dan bilik tidur dia lah. Okay, Hotel Safa ni kita menggunakan bilik berlima lah. Bilik berlima yang mana jemaah perlu mengetahuilah tentang Hotel Safa ni, dia bilik berlima. Jadi kalau jemaah nak upgrade bilik, nak upgrade bilik ke bilik berempat atau bilik bertiga atau bilik berdua, okey, cash tambahan untuk jemaah tu staff-staff ataupun kaki tangan tiram table, kita memaklumkanlah harga-harganya. Seperti kalau bilik berdua, cash yang akan dikenakan sebanyak 1,800 per orang. Itu untuk bilik berdua. Kalau bilik bertiga, 800 kalau bilik berempat 400. Itu antara inilah cas-cas yang dikenakan untuk upgrade bilik. Kalau untuk makluman, bila kita upgrade bilik, bukan kita buang katil tapi kita tolak orang sahaja. Katil kalau kata 5 orang pun mesti ada 5. Itu untuk makluman lah kepada semua ni. Okey. Sambung Cik Fatimi kita kot. Tak ingat. Okey. Teruskanlah sebab tak apa je lah kat sini. Dengar tak? Dengar, dengar, dengar. Terus je. Kejap, kejap. Tak, saya nak teruskan tapi tak apa nampak kat oh, sini. Tak, tak apa, tak teruskan nampak. Je. Okey, tak apa nampak. Sebab kecil. Okay, seterusnya kita balik pada Hotel Korek. Okay, ni hotel ni 6 bintang yang mana tiram table baru sahaja gunakan hotel ni. Sangat baru, kira jemaah tahun lepas lah rasanya dapat Hotel Korek ni. Sangat berpuas hati, makanan buffet, hotel dia, bilik dia besar dan tak sesak macam Safua. Untuk makluman, sebab dia tak sesak macam Safua ni, banyak ni lah. Sebab Korek ni dia kurang sikit sebab kawasan dia, keluasan dia memang besar. Jadi mana-mana jemaah yang dapat Hotel Korek ni, mereka terdiam, tertutup mulut kerana hotelnya sangat selesa. Itulah antara ciri-ciri tiram travel yang mana dia akan upgrade bilik ke atas, bukan downgrade. Haa, itu contohnya. Okay. Ni untuk Hotel Limeridien. Okey, untuk Hotel Limeridien ni ada juga package, harganya sangat berpatutan. Dia kurang sikit lah sebab jaraknya pun sekitar 150 meter daripada masjid, dia jauh sikit. Hotel dia, dia bilik berempat, dia bilik berempat, jadi mana-mana jemaah yang rasa nak berjalan berjalan sikit, tak jauh. Cuma 150 meter. Ada setengah jemaah dia kata 150 meter jauh. Kan? Boleh ke naik bas, boleh ke naik taksi. Dia bagi kita tak tak baloi lah kot kalau naik taksi ataupun bas. Selalunya orang kalau kata yang nak ambil jauh ni, selalunya orang yang sihat tubuh badan.
yang stamina dia, fizikal dia kira memang tip-top lah, yang selalunya ambil yang ni. Hotelnya bila berempat, okey saya selesa, cuma jarak dia je lah, 150 meter daripada Masjidil Haram. Pakej dia sangat murah lah untuk lima dia ni. Pakej dia harga lebih kurang RM5,390 tu flat air Asia. Okey. Okey, seterusnya Cik Fatidi, kita tahu tak mengenai hotel-hotel di Mekah? Ada tahu juga sikit-sikit. Okey. Antara hotel-hotel apa yang Cik Fatidi tahu di Mekah? Antara hotel Safwa, Meridian, adalah itu buat live sikit. So Oh, ingat-ingat ada cerita lah. je lah. Oh, okey. Selain itu, kita tahu tak apa berapa banyak hotel yang kita Tiram Tiram Travel gunakan untuk di Mekah? Tahu tak itu? Ada empat. Ada empat, okey. Nah, Antaranya? dahnya Safwa lah, Safwa, lepas Okey. tu di Meridian. Lagi apa dah, saya ingat-ingat lupa macam tu. Kena buka balik nanti baru ingat balik. Ya kan. Okey, ni hotel yang ketiga, atau hotel dia Moving Peak, yang mana Moving Peak ni antara salah satu hotel kita juga, bilik berempat juga. Dia berhampiran Safwa juga, tapi dia mungkin duduk di bangunan yang lain. Macam saya kata tadi, dalam satu bangunan tu bukan satu hotel, dia ada dalam 4 ke 5 hotel dalam satu bangunan tu. Jadi Moving Peak ni antara salah satu duduk dalam tu lah. Okey. Dia bilik berempat. Okey, untuk Moving Peak ni bilik berempat. Jadi mana-mana jemaah yang sebab package kita, package yang selalu kita jual, Asafwa dan The Meridian. Okey, hotel-hotel tambahan ni macam Moving Peak, Zamzam Tower, Almata, Korek. Okey, ni hotel ni kita hanya standby bila ada kecemasan. Contoh macam Asafwa ataupun The Meridian penuh. Jadi untuk backup hotel, untuk backup yang tu, jadi kita adakan Moving Peak, Zamzam Tower, Zamzam Tower, Almata, Korek, tu atau backup-backup kita lah. Sebab kita kena ada plan B lah untuk ni. Sebab risau juga, takut sebab hotel ni sebab kadang-kadang tu jemaah lalu komplain, mungkin dolar tak ada kan, sebab mereka nak tukar jemaah tu, kira jemaah kena tunggu kat bawah untuk tukar jemaah tu setiap keluar. Ha, macam tu. Sampai orang kata sampai tahap tu macam kena tunggu macam nak ambil makanan. Ha, hotel keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ha, macam tu. Jadi pekerja-pekerja hotel tu tak sempat lah nak set up balik macam mana apa hotel tu sebelum ni. Jadi sebab tu yang jadi kentola tak ada, sabun tak ada. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kat situ orang kata apa, ujian ataupun kesabaran yang diperlukan oleh jemaah sangat tinggi. Sebab setengah jemaah yang kurang kesabarannya, dia melenting, dia marah pasal hotel tak sediakan kentola, pasal hak ni tak kena, hak ni tak kena kan. Sebab tu Allah uji kita lah. Mungkin tu salah satu ujian yang Allah bagi kepada kita, pada jemaah masa berada di sana. Jangan kita sangkakan kita bila kita pergi umrah kita selesa masa kita pergi bersuci. Tak. Kita pergi sana memang dengar kata hotel. Oh, hotel. Sebab kita selalu kalau kita duduk di Malaysia, kalau kita pergi hotel tengok layanan dia macam mana. Tengok hotel dia kemah dengan hak nu hak ni kan. Tiba-tiba bila pergi di Mekah ni sebut kata hotel macam-macam jadi. Kan? Itu sebenarnya Allah bagi ujian untuk berada di sana. Sebab bukan kita saja yang duduk sana. Pelbagai bangsa, pelbagai tahu yang ada di sana. Jadi kita sama-sama faham lah. Bila jadi jemaah ni kena faham, kena sabar banyak-banyak. Terima lah ujian Allah nak bagi tu. Okay. Okay, jadi kita teruskan. Okay, ni Hilton. Okay, ni antara hotel juga kita. Hilton di Mekah. Okay, Hilton ni dekat Menara Jam tu lah. Hilton, bila kita dengar je Hilton, jadi mana kata Menara Jam lah. Okay. Jadi bila duduk di Hilton ni, kita ada dua pakej tak silap. Haram View mungkin di Hilton ni. Jadi mana-mana jemaah yang nakkan view Kaabah,
boleh maklumkan kepada cawangan-cawangan yang dekat. InsyaAllah kita akan uruskan untuk dapat view yang cantik lah. Bilik dia tu terus menghadap ke Kaabah. Itu antara package-package yang ditawarkan oleh pihak Kiram Travel lah. Okay. Jadi ada apa-apa nak bagi maklum ke, ada dua sepatah dua kata untuk kata ni, nak kata apa sebelum kita akhiri kita punya live untuk hari ni? Tak ada apalah setakat lah. Tapi untuk siapa-siapa yang berminat untuk Langkawi, bolehlah contact dengan Tiram Okay. Travel Langkawi. Okay. Okay, saya daripada Chang Lun, saya wakil pemasaran Tiram Travel di Chang Lun. Jadi yang puan kita ni yang berbaju merah bertudung hitam ni, kita berasal daripada Langkawi. Jadi mana-mana jemaah yang akan, yang ingin ataupun nak tahu tentang pakej-pakej umrah, boleh sahaja maklumkan kepada staff kita lah di Langkawi tu. Dia boleh maklumkan info-info terkini mengenai umrah. Boleh-boleh tobat tak? Apa dia, apa dia? Tak, Sekali lagi. jangkaan bila boleh tobat tu agak? Jangkaan lah. Buat masa sekarang kan tak boleh beritahu lagi lah. Kita tunggu pada pengumuman pihak Saudi ya. Kita tunggu pengumuman dari sana lah, pihak Mekah sana. HQ. Ha, okey, betul. Betul kata Cik Fatini kita tu. Okey, belum keluar lagi kata putus daripada HQ ataupun kerajaan Saudi yang menyatakan bahawa boleh mengerjakan umrah. Jadi kami masih follow up dan masih menunggulah kata-kata daripada ataupun arahan daripada Arab Saudi membenarkan apa kaum muslimin ini mengerjakan umrah. Okey. Jadi yang mana jemaah yang belum lagi buat pertukaran tarikh, boleh maklumkan segera lah sebab kita nak tukar tarikh secepat yang mungkin. Sebab pakej kita dah tak banyak dah, takut tak lagi tak dapat lah pakej yang kita nak. Betul tak? Sebelah sini. Betul, betul, betul. Okay. Jadi di Langkawi dah habis lah tukar tarikh untuk jemaah. Sudah habis, dah habis dah. Sudah habis dah, alhamdulillah. Okey, kalau jemaah Langkawi sangat memberi kerjasama kan. Ada yang tarik diri dah untuk ni? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Tak ada yang tarik diri. Macam mana? Apa dia? Lihat dia macam tengah. Tak apalah, cukup setakat tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay. Untuk akhir kata daripada saya, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada salah silap. Jadi sekian daripada saya, Muhammad Abdullah bin Ibrahim daripada Wakil Pemasaran Tiram Travel di Chang Lun. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.